Saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah hadir pada acara damaklas pada pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Darmana Dicandra yang telah berkenan hadir pada acara damaklas ini dan menjadi nama narasumber. Pada acara damaklas pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema merubah marah menjadi ramah dengan nama narasumber Romo Chandra. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu dan Bapak Saudara-saudara sedama sekalian Namo Buddhaya Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi diri saya untuk hadir di Bihara Tanah Putih Terus terang ini adalah kali keberapa kali saya di Tanah Putih tapi terakhir udah cukup lama dua tahun yang lalu saya terakhir memberikan dharma kelas di sini. Ya, tapi enggak apa-apa. Saya tetap mempunyai pemikiran kapan lagi saya akan datang ke Tanah Putih. Hari ini saya punya kesempatan untuk bicara. Tema hari ini adalah ubah marah jadi ram. Ya, kalau kita lihat marah ramah itu enggak jauh beda ya paling tiga huruf marah M A R ramah R A M ya mudah sekali dirubah tetapi pertanyaan apakah demikian mudahnya ketika kita marah apa mudah kita berubah menjadi ramah atau bagaimana kita bisa membangun karakter di dalam diri kita supaya kita selalu ramah selalu tidak suka marah nah kemudian saya menyatakan hidup Enam permata hidup, ramah dan harmoni. Guru agung kita menyatakan bahwa sebenarnya kita itu bisa hidup harmoni. Ya, cuman kenapa kok terjadi konflik? Selalu konflik, selalu muncul kemarahan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam organisasi. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bisa muncul konflik. Sang Buddha katakan ada enam permata yang bisa membuat kita menjadi hidup harmoni, baik di dalam keluarga kita, di masyarakat, di organisasi, dimanapun kita berada, asal kita mau jalankan enam butir permata itu. Permata itu ada di mana, ada di dalam diri kita, bukan di luar. Carilah permata itu di dalam diri kita sendiri, maka kita bisa mudah merubah diri kita yang semula kita suka marah-marah dan kemudian kita bisa menjadi orang yang ramah, yang tidak suka ataupun jauh dari marah. Ya, nah, baik sebelum kita mulai, saya ingin kita mendengar syair demikian, nggak usah di, apa, dibaca, kita bersikap anjali, kita memberi penghormatan kepada Tiratana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ako dhanang watawantang silawantang anusutang dhantang anti masa rirang tamahang bruhmi brahmanang ia terbebas dari amarah dengan tekun melaksanakan kewajiban agama, selalu sadar, selalu tekun berbuat kebajikan, penuh pengendalian diri. Maka kelahiran ini adalah yang terakhir, karena ia telah memutus lingkaran tumimbal lahirnya. Orang seperti itu, aku sebut Brahmana sejati dipetik dari Dhammapada Brahmana Waga bab 26 syair ke-400. Ibu bapak yang berbahagia di dalam dhamma, saya enak. Ia terbebas dari amarah. Seseorang yang terbebas dari amarah, dari mana dia bisa bebas? Kalau dia tekun melaksanakan kewajiban dhamma. Persoalan kita, kenapa kita mudah marah? Di sini siapa yang nggak pernah marah? Pernah enggak? Semua pernah marah? Ya. Semua kita pernah marah. Ia terbebas dari amarah dengan tekun melaksanakan kewajiban agama. Yaitu bagaimana kita melaksanakan dhamma. Selalu sadar, sadar setiap saat apa yang sedang dia alaminya. Ketika dia mengalami banyak benturan, banyak perbedaan, banyak kondisi-kondisi yang mungkin tidak menyenangkan diri dia. Dia sadar apa yang sedang terjadi. Karena seseorang tidak sadar dan tidak menjalankan dhamma itulah kemudian muncul konflik di dalam diri dia. Dia tidak bisa menghadapi kenyataan, menghadapi apapun muncul di sekeliling dia. Selalu tekun berbuat kebajikan. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang kosong bagi orang itu selalu melakukan kebajikan dalam kehidupan dia. Apapun dia melihat, oh ini adalah sebuah kewajiban, walaupun dia dihina, walaupun dia direndahkan, walaupun dia dilecehkan, walaupun dia tidak dianggap, apapun dia melihat dari sisi positif, sisi dhamma, bahwa ini adalah sebuah bagian dari sebuah kewajiban. Ya, bukan sesuatu yang negatif, Penuh pengendalian diri, punya sila yang baik, maka kelahiran ini adalah yang terakhir. Bayangkan orang yang bisa nggak marah itu bisa dikatakan adalah kelahiran terakhir, karena ia telah memutuskan lingkaran tumimba lahirnya. Jadi jangan dikatakan bahwa anda marah-marah, anda akan besok nggak akan ketemu orang yang anda marah, anda marah, anda simpan, anda benci, udah, anda akan berlanjut. Sekarang saya mau nanya, Ibu Bapak di dalam batin ibu bapak emangnya tidak ada mengkoleksi orang-orang yang pernah mengecewakan anda ada? apa lama itu disimpan tahunan ya ibu bapak kita santai aja ya ya hadap kemari aja nggak apa-apa jadi badannya jangan kepala itu sulit hadap kemari nggak apa-apa tahunan kita simpan tahunan itu pun ya bisa 10, 20 tahun, 30 tahun. Percaya deh, yakin deh, masing-masing punya koleksi deh. Ya kan? Orang yang pernah mengecewakan saya, ngeciak saya, dari kecil mungkin, sampai sekarang. Itu kalau kita masih tahu, tiba-tiba kita meninggal. Apakah selesai? Enggak selesai, lanjut. Terus kebencian itu akan berlanjut, terus kita membawa sesuatu yang yuh, dalam kehidupan kita. Kenapa itu harus kita simpan? Kenapa dengan dendam amarah? Nanti aja enggak, Pak. Letak aja di situ. ah uh, santai aja. Ya, saya enggak usah terima ya, saya bukan biku ya. Walaupun saya gundul. Enggak. Nah, emangnya itu enggak berlanjut. Ya, kemudian kita menyimpan terus sampai kehidupan berikutnya terus mengulangi, mengulangi kita enggak menyelesaikan dan kita selalu marah, muncul kebencian di dalam diri kita. Akibatnya kita menderita. Karena di sini dikatakan dia memutus lingkaran tumimba lahir selesai, tidak ada lagi, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Ya, bersih sama sekali. Sudah selesai. Itulah yang saya katakan Brahmana, kata Sang Buddha. Ya. Nah, ini mengenai diri saya, saya rasa nggak usah panjang lebar. Ya, saya di Maga Budi sebagai ketua bidang pendidikan dan kemudian ada sedikit aktivitas saya. Saya bekerja di Tanoto Foundation di Jakarta. Ya, saya rasa cukup ya. Nah, saya ingin bertanya, marah itu apa sih? Apa loh? Marah itu apa? Eh? Lihat. Ini marah atau senyum atau ramah? Marah ya. Ya, dia marah sama kita. Kadang-kadang kita tulis di status kita, BT. Ya, punya BlackBerry kan? atau punya di mana statusnya BT, maaf lagi BT, ya. Kadang-kadang saking marah, saking apa kita nggak bisa kita muncul di status lagi marah, maaf katanya, lagi emosi tingkat dewa, ya senggol dikit bacok begini. Saya sampai, wih saya ambil. Ini orang lagi marah atau apa, ya? Saking marahnya itu kalau disenggol itu bisa bacok. Jadi marah itu apa sih? Ya kalau kita lihat wajah orang lagi marah itu nggak ada yang senyum, ya. Anak ini lagi marah. Siapapun begitu, baik dalam film kartun, dalam wanita yang cantik juga marah ya begini, ya nggak ada yang wanita itu kalau lagi marah tambah cantik itu itu hati-hati dikadalin cowok itu. Kamu kalau marah tambah cantik deh katanya. Apa iya? Nanti kita lihat ya orang marah itu wajahnya gimana. Karena kita ketika kita marah kita nggak tahu wajah kita sendiri. Kenapa orang takut? Kenapa anak-anak takut kepada kita? Kenapa pasangan kita takut sama kita ketika kita marah? Enggak tahu wajah yang kita pasang itu bagaimana. Walaupun kita ganteng apa juga sama, walaupun kita kerja pakai dasi juga sama, ya. Bahkan siapapun bisa marah. Enggak hanya saya sebagai duta, yang lain pun bisa. Marah. Ya, kalau enggak percaya coba lihat foto ini. Pernah marah enggak? Ya. Ini jangan kasih lihat ini ya. Ya kok jubah kuning kok bisa marah tuh wajahnya? Bisa. Semua marah. Kita manusia yang belum mencapai kesucian. Oleh karena itu kalau ketemu panditanya marah, bantenya marah, ya jangan kecewa. Langsung ah malas ke wihara. Ah ngapain ke wihara, kok bantenya kok bisa marah. Ya karena kita meletakkan bantai demikian tinggi seolah-olah beliau adalah orang suci. Betul kita meletakkan benar, tetapi kita nggak boleh buta. Kita harus melihat para damar buta juga sampai sekarang itu berjuang. Para biku juga berjuang. Suatu saat para biku marah, ya kita harus bisa menerima kewajaran itu. Ya, jadi jangan kecewa langsung pindah. Semula jadi anak manusia, kemudian pindah menjadi anak apa? anak gembala, anak domba, itu namanya downgrade. Iya, Anda adalah seorang manusia, seorang manusia. Nah, ini berbicara manusia, kita juga harus mengerti apa itu manusia. Manusia itu tidak mudah sedemikian rupa menyerah terhadap apapun. Ya, manusia itu bisa beradaptasi yang tidak baik menjadi baik di dalam diri dia. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita katakan marah adalah sifat alami yang dimiliki setiap manusia. Ya, manusia mempunyai sifat alami marah. Salah satu bentuk emosi manusia yang sepenuhnya bersifat normal dan sehat. Jadi kita masih punya marah itu wajar. Ya, sehat dan normal. Nah, kadang-kadang kita bingung punya anak ya salah satu juga manusia itu juga aneh punya pendiam atau orangnya pendiam kita juga bingung kok orangnya begitu ya orangnya aktif super aktif punya anak nakal nakalnya anak-anak loh kok begitu ya anak saya ya kita tanya maunya apa ya kan kita itu Kadang-kadang membuat diri kita sendiri bingung. Oleh karena itu kita lihat kalau orang marah itu ya wajar, sesuatu yang normal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berumah tangga, ya. Nah, kemudian emosi yang bersifat negatif. Emosi ini bersifat negatif, destruktif karena merusak. Ya, Anda sering-sering marah itu akan merusak diri Anda, akan merusak mental Anda. Ya, bukan justru semakin maju Perasaan yang muncul dari sebuah pengalaman negatif ketika seseorang merasa kecewa atau frustasi. Ya, pernah merasakan sesuatu yang yang kurang apa? yang tidak menyenangkan, kondisi yang kurang menguntungkan sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan dan dia marah. Ya, dia tidak bisa menerima keadaan itu. Nah, dampak marah itu yang pertama kali adalah yang dirasakan itu adalah orang lain orang yang di sekeliling kita. Kalau kita marah-marah, yang merasakan itu adalah keluarga kita. ya Pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman yang ada di lingkungan kita. Mereka itu berasa sekali kalau kondisi kita marah. Kita di kantor, kita dimanapun, termasuk kita di wihara, ya itu berasa banget bahwa, oh, lagi marah. ya. Dan kemudian setelah keadaan kita agak tenang, barusan kita merasakan Dampaknya itu, dampaknya belakangan barusan berasa pada diri ini. Tekanan darah naik, muka menjadi merah dan menakutkan. Ya, kalau kita marah, wajah kita itu menakutkan sekali. Menakutkan bagi orang lain, ya. Pernah lihat, kalau Anda lagi marah, tiba-tiba lagi marah begitu ya. Cepat-cepat masuk di depan cermin, lihat wajahnya. Lihat enggak? Ya, pernah kan? Nah, saya kasih tahu. Kalau Anda lagi marah, ini wajahnya begini, Ibu Bapak. Lihat nih. Kalau ini enggak marah, senyum manis enggak? Manis enggak? Manis kan? Ya, Coba kalau lagi marah, ya kita lihat ya. Nah, Anda lihat dia senyum-senyum. Nah, ini. Jadi Anda baru tahu kan, kalau lagi Anda marah, kenapa orang takut mendekati Anda? Uh, jangan, dia lagi marah. Signal yang dimunculkan dari wajah Anda itu demikian mengerikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi orang-orang itu kemudian takut. Jadi jangan heran kemudian anak-anak di rumah keluar rumah. Ya, anak-anak kemudian nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena dia melihat di rumah itu ada gendruwo-nya. Ya, tidak peduli siapapun yang marah. Nggak jarang kemudian keluarga itu ribut. Nggak jarang kemudian anak-anak lari dari keluarga pergi mencari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman diri di luar sana termasuk pasangan kita sendiri istri atau suami istri bertemu dengan suami marah-marah terus emosi ya wajar kemudian istrinya mencari sesuatu karena nggak tahan nggak bisa menghandle emosinya juga ya pergi mencari seseorang termasuk juga yang pria kemudian pergi ya nah ini dia kemudian dampaknya lagi adalah sakit kepala nyeri punggung depresi dan kecemasan ya ini dari dampak dari marah jantung berdebar muncul serangan jantung ya mula-mula amarah ini merupakan bibit-bibit yang membuat kita menjadi sakit dan ke kemudian cepat matinya nah, pertanyaan kenapa kita marah kalau kita tadi tahu Oh marah itu demikian, kenapa kita marah? Kenapa? Pernah enggak bertanya pada diri kita, kenapa kita marah? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu marah? Kenapa kesel? Karena ada yang tidak disukain. Iya. Terus, apa lagi? Tidak sesuai dengan keinginan, ya tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama adalah karena kita tidak bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kuncinya itu kita enggak rela. Kita itu bokam guan. Kalau kita rela, kita bisa menerima apa adanya semuanya. Marah enggak kita? Kita enggak marah. Bukankah Dhamma mengajarkan kita untuk melihat apa adanya? ketika kita mengerti, kita paham apa adanya. Oh kita mengerti, memang semuanya berubah. Memang semuanya demikian, bisa berubah. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kita kepuasan penuh. Muncul ketidakpuasan, berubah, datang dan pergi. ya Untung rugi, dihormati, dicaci, mendapat kedudukan, kehilangan kedudukan. Semuanya hal yang wajar-wajar saja. Kita nggak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapan kita, karena kita tidak bisa menerima kenyataan inilah muncul di dalam diri kita penolakan, ya kan? Siapa di sini yang nggak pernah sakit gigi? Pernah nggak? Pernah. Apa rasanya ketika sakit gigi? Apa, Bu? Eh? Sakit sekali kan, makan itu enggak enak. Perasaan itu rasanya pengen marah terus kan. Ya. Rasanya sensitif, emosi kita enggak stabil kayak gitu loh. Nah, pertanyaan, siapa yang membuat kita demikian? Apa yang membuat kita demikian? Apa? Kalau biasa-biasa kita kan ngomongkan gigi kita kan, gara-gara gigi kita sakit itu kita menjadi demikian kan? Bukan begitu. Iya kan? Tapi kalau kita hanya melihat dangkal-dangkal saja, kita hanya melihat sepintas, ya memang gigi itu yang membuat kita sakit. Ya. Gigi itu yang membuat kita sakit. Tapi kalau kita melihat apa adanya, mengerti, paham akan gigi itu yang membuat kita sakit apa? Karena penolakan dari pikiran kita. Kita nggak bisa menerima gigi itu sedang berproses terjadi kelapukan, kerusakan. Karena dia memproses proses gigi itu lapuk kemudian rusak dan kemudian efeknya adalah kemana-mana. Pikiran ini datang mengganggu kita, gigi kita ini yang sakit. Kita ingin menolak kalau bisa gigi ini jangan sakit. Karena pikiran yang begitu halusnya, begitu kita dia menolak itu, Aduh gigi ada gigi yang sakit ada aku yang sakit di sini maka kita menderita kita marah kita katakan kecewa kita katakan, dan suami atau istri pasangan atau orang lain Emangnya mereka yang sumber penderitaan sumber membuat kita marah enggak anda pernah dioperasi pernah di, di, di sayat pisau operasi tanpa debius pernah nggak? Nah, kalau misalnya suatu saat Anda harus disayat sama pisau operasi, minta jangan dibius. Ya sama dokter, lihat. Atau suatu saat misalnya Anda ke dokter, minta ingin disuntik, lihat jarumnya baik-baik. Lihat, amati dengan seksama. Ya, amati ketika jarum itu masuk ke tubuh Anda, amati dengan sadar. Kesadaran Anda ada di situ. Anda lihat dengan jelas dan Anda paham sedang terjadi proses antara masuk itu, akah apakah muncul sakit? Kalau kita sadar dan tidak ada aku yang sakit di situ, tidak ada aku yang ditusuk, ya ini langsung aja saya singkat aja, nggak ada, ada rasa sakit juga, ya itu loh, karena kita nggak bisa menerima itulah, nah, itu yang membuat kita kemudian takut kita kecewa, kita khawatir, kita gelisah. Aduh, sebentar lagi saya mau dioperasi. Aduh, sebentar lagi saya mau akan mengalami ini. Ya. Aduh, jangan-jangan begitu dan kemudian karena karena saking gelisahnya, takutnya diri kita itu, maka kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kita marah. Ya, kita marah belum tentu keadaan di depan itu demikian yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Inilah yang menyebabkan kita marah. Kita nggak bisa menerima apapun, ya. Harusnya demikian, tapi nyatanya demikian beda dengan harusnya. Ya, kita sering katakan, "harusnya, harusnya, harusnya," tetapi dunia ini berkata lain, kehidupan ini berkata lain. Harusnya saya tidak sakit, kenapa saya sakit, kenapa saya kena kanker? Kita nggak melihat. Apa yang sedang terjadi yang sebenarnya? Kita hanya melihat kulitnya, permukaan itu aja. Sering sekali kita mengambil sebuah jus justifikasi, penilaian kepada seseorang tanpa kita mengerti kenapa orang itu demikian, kenapa hal itu bisa terjadi, dan itulah yang membuat kita emosi dan kemudian kita marah. Ya, dikritik, kita nggak bisa nerima, dikritik merasa ego kita sudah terganggu, dihina, ataupun dikata-katain, ya harusnya kan kalau mener, kalau kita katakan oh kita mener, melihat apa adanya seseorang mengkritik kita, contoh ah Chandra kamu itu kok oh bodoh sekali sih, kenapa itu saja kamu nggak bisa, ya mungkin kita dikatakan atasan kita di depan orang banyak. Lalu kita marah, wah harga diri saya mana, muka saya mau diletakkan di mana, iya kan? Padahal muka itu ada di sini terus nggak berubah, nggak mungkin muka itu pindah ke dengkul kita, iya kan? Kita katakan kita dimarah di muka umum malu, tapi kalau kita melihat kita berpikir secara damai, kita melihat apa adanya, oh orang itu mengkritik saya, mungkin menghina saya. Mungkin mengatakan lain, saya justru, "Waduh, orang itu betul-betul sangat memperhatikan saya." Terima kasih sekali, orang itu mau memperhatikan saya. Dia mengkritik saya, dia memberikan saya input yang berharga untuk saya harus berubah. Beda sudah, kan? Wah, aku dihina, aku dimaki. Kalau kita ber berpikir sedemikian aja, maka kebencian itu tidak akan habis dari batin kita. Kita semakin benci kepada orang itu. Kita akan kecewa dengan orang itu. Sudah dibantu, sudah diperhatikan, gak tahu berterima kasih. Masih saja kita disakiti, masih saja kita dijelek-jelekin. Nah, itu kata-kata itu akan keluar. Tapi walaupun kita sudah membantu orang lain, membantu dia, dan dia mengkritik kita mungkin mengatakan kita ataupun merendahkan kita, terima kasih sekali. Dia memperhatikan saya. Dia berkata, mungkin saya ada kekurangan di dalam diri saya. Saya harus belajar. Saya harus berubah untuk lebih baik. Sehingga tidak mengganggu pandangan dia lagi. Itu. Iya kan? Kan beda pemikiran yang demikian yang pertama dengan pemikiran yang kedua. Kalau kita bisa berpikir demikian, kita nggak akan marah. Kita bisa melihat kenyataan. Apalagi kalau di rumah suami pulang, suami mengkritik sayur atau masakan atau istri pulang, ya melihat suami bertingkah laku demikian. Kalau melihat dari sisi kebajikan semua, oh itu adalah kebajikan. Orang yang menghina kita, kita melihat orang itu orang bajik. Orang yang baik, orang yang mau memperhatikan kita, kita tidak akan marah. Karena kita tidak bisa menerima itu, kita bokam guan, kita marah. Karena kita bokam guan, diri kita sakit, kita menderita terus-terusan dan kemudian kita marah. Sulit untuk bersikap, kita harus rela. Ya. Yang kedua adalah, tidak memahami segala bentuk keberhasilan tentu memerlukan pengorbanan apapun. Ya, dalam kehidupan ini proses itu keberhasilan itu membutuhkan pengorbanan, pengorbanan waktu, ya, pengorbanan mungkin materi, ya, pengorbanan emosi, perasaan itu semuanya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat maunya langsung jadi, ya kan? Kenapa begitu lama? Ya memang harus mengikuti proses itu. Kalau udah dipaksakan nggak bisa. Kenapa begitu lama sembuh? Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Ya, mungkin ini obatnya kurang. Dokter suruh satu hari makan obat tiga kali sehari. Ini lihat dokter buka resep. Wah ini sebulan. Berarti ada berapa butir? Tiga kali tiga puluh, sembilan puluh butir. Lah ngapain nunggu lama-lama satu bulan? ya sehari tiga kalau minum semuanya sembilan puluh kan cepat sembuhnya satu hari maka minum semua obatnya sembilan puluh dibuka diminum akhirnya apa sembuh pindah alam langsung mati keracunan iya kan nah kita ini kadang-kadang manusia itu demikian ibu bapak teman-teman dama sekalian banyak sekali kita memaksa ya Biji mangga, misalnya, harus berbuah sampai satu tahun. Kita mau paksa kalau bisa lebih cepat lagi, lebih cepat. Kalau bisa hari ini lewat, nggak ada gedung besok kita lewat, udah ada muncul gedung 100 lantai atau 10 lantai, apa bisa, nggak bisa. Maka kadang-kadang, ya, saya melihat orang yang sakit, orang yang tidak. Mungkin saya tidak tahu, mungkin tidak mengenal dhamma ketika masih muda, tidak mau berlatih dhamma. Ya. Enggak enggak mau berlatih kesabaran. Ketika sakit itu dia bukannya semakin apa? Semakin baik, malah semakin menderita, sangat menderita sekali. Kenapa? Dia bokam gua, dia itu enggak rela, rela, enggak bisa melihat bahwa penyakit ini punya proses untuk disembuhkan. Ya, saya pernah sakit liver yang akut sekali saya katakan saya menyelesaikan penyakit ini butuh waktu dua setengah tahun. Sampai udah selesai. Pada saat itu liver saya tinggal 20 persen. Ya keadaan sudah buruk sekali. Saya sharing kepada ibu dan bapak. Apa yang saya lakukan? Saya harus bersikap sabar. Selalu harus happy setiap hari. Setiap saat. Tidak ada beban di dalam diri saya. Walaupun saya sudah difonis. Ya, saya tidak akan bisa sembuh pada saat itu. Dokter hanya suruh saya, "Ayah, kamu berdoa saja dah." Ya, kondisi pada saat itu saya terjadi kebocoran cairan ada di perut seperti orang hamil 9 bulan yang ternyata isinya adalah protein saya yang bocor dan dikeluarkan 5 liter protein itu. Ya, kondisi sudah sangat genting, tetapi kenapa kita harus khawatir? Kenapa? Kita kenapa? Takut karena kita takut mati kita nggak bisa melihat apa adanya di sini. Kalau kita bisa melihat apa adanya, ketika kita difonis dokter, berapa bulan lagi dok? Tiga bulan, oh ya syukurlah dok, terima kasih dok. Karena apa? Kita mengerti bahwa setiap kelahiran apa? Kematian kan? Oleh karena itu saya ketika saya menghiling orang, ketika saya datang disuruh datang untuk membantu orang sembuh, saya bukan tanya menghibur dia dengan lagu-lagu Beatles atau lagu-lagu atau Omong-omong, kosong saya tanya, kamu ngerti nggak bahwa setiap kelahiran itu pasti akan diikuti kematian? Ngerti nggak, saya katakan, paham nggak itu dulu? Kalau paham, kamu bisa terima, sangat bagus sekali, 90% kamu sudah punya energi untuk sembuh. Ya, sekarang kita nggak paham. Ketika kita berbicara kematian, sesuatu yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, ketakutan muncul di dalam diri kita. Emangnya kalau kita sembuh, kita tidak pasti mati lagi. Mati nggak kita? Mati. Pasti suatu saat kita mengalami kematian. Kalau kita memahami, oh sekarang saya akan mati, itu jauh lebih baik. Oh uh, iya, saatnya sekarang saya bersiap-siap waktu yang begitu sempit, yang begitu ini sangat berharga. Saya harus melakukan sesuatu yang baik. Bukan panik, bukan khawatir, bukan gelisah. Karena kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu maka kita memacu emosi kita dan kita mudah marah. Saya pernah bertemu dengan orang yang sakit stroke. Saya datang, saya nasihatin. Kenapa kamu harus marah? stroke-nya itu belum parah ya. Saya katakan kenapa Anda harus marah? Anda lihat, Anda marah istri, anak-anak Anda menderita semuanya. Mereka mempunyai perhatian yang besar kepada Bapak, saya katakan demikian. Tapi harusnya Bapak itu berpikir saatnya saya untuk istirahat, memperbaiki diri ini, memperbaiki makan, pola hidup saya harus berubah. Bukan sebaliknya marah karena nggak rela menerima penyakit ini. Kan kita nggak rela kan, Padahal Pangeran Sidarta melihat empat kenyataan yang ada apa lahir tua sakit mati kita kita diajarkan untuk melihat itu kan sen si. bukan itu kenapa kita menolak kenapa kita tidak bisa menerima ya tentu ada faktor lain saya katakan bapak itu marah-marah dia menangis tolonglah jangan marah Ya, kalau sakit itu bukan dengan marah menyembuhkan sakit, tapi dengan ketenangan, kedamaian. Ketika pikiran kita tenang, hati kita damai, semuanya organ-organ ini akan bekerja dengan sendirinya. Organ-organ itu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ya, ketika saya berbicara di Samarinda setelah saya sembuh dari sakit, seorang saya nggak tahu itu adalah dokter, dia bertanya kenapa anda bisa sembuh. Saya tidak katakan, oh karena saya meditasi semata-mata, enggak. Karena apa? Ketika kita bermeditasi, ketika kita lepas dari kegiatan duniawi, apapun yang di sini itu akan kembali normal. Mengajak kita menjadi normal, organ ini normal dan kemudian inilah yang akan menambah kekuatan dalam diri kita. Ya, Kalaupun seandainya mati, saya katakan kepada mereka itu, Seandainya kita sudah tahu kita tuh nggak bisa ditolong, sudah hancur organ-organ ini sudah rusak. Jangan marah, karena marah justru memperburuk keadaan kualitas kematian Anda. Mati juga harus punya kualitas. Ya, jangan mati konyol, mati konyol, ya itu adalah mati dalam pikiran yang kacau. Kemudian kita dilahirkan di alam menderita. Kalau mau mati mati yang sukses, dilahirkan di alam yang bahagia. Jadi kalau mati itu harus punya kualitas. Nah untuk mendapatkan kematian yang berkualitas, semasa masih hidup inilah kita melakukan sesuatu yang berkualitas. Jangan nggak punya kualitas. Lakukan yang terbaik, yang paling baik. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita mati pun kondisi yang tenang. Ada satu anak umur 27 tahun. Marah-marah sekali sampai dia nggak mau makan. Kenapa? stadium 4 kanker hati. Tolong dong ko, bicara sama dia, ayo sini saya bicara. Saya tanya, kamu paham gak mengenai kelahiran kematian? Bisa gak terima bahwa suatu saat kita harus meninggal? Kamu meninggal, saya juga meninggal. Siapapun, lihat itu dengan jelas, lihat apa adanya. Iya, saya bisa. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Ya, Kenapa kita sakit? Bagaimana menghadapi sakit? Muncul perasaan, muncul emosi lebih mudah lagi. Nah setelah healing berapa kali dia menjadi tenang dan dia mau makan. Emosinya kemudian menurun. Ya, Dia tidak marah. Dan kemudian suatu saat dia katakan dia ingin tidur, ma saya ingin tidur, ma capek sekali rasanya, saya ingin tidur, saya ingin istirahat. Pada saat itulah kata-kata terakhir, mati dengan tenang. Mati dengan tenang bukan ditulis di koran, telah meninggal dengan tenang, belum tentu. Iya kan? Nah, kalau mati dengan tenang, pikiran terjaga, pikiran dikendalikan, kehidupan selanjutnya mengikuti pikiran yang tenang itu. Kemana? Disesuaikan dengan pikiran terakhir kita. Kita lahir di mana? Sembari kita kemudian menikmati karma karma kita yang sudah kita lakukan. Jangan sia-sia kehidupan ini. Sudah lahir dalam kehidupan ini kita susah, malah mati juga susah. Ya, semuanya punya proses, Ibu Bapak. Ya. Kalau butuh waktu, ya, tunggulah. Ya, tidak harus marah-marah terus. Marah-marah tidak membuat Anda harus menjadi sembuh atau berubah lebih baik lagi, tidak. Justru bu, tidak semakin baik. Ya, hindari kemarahan. Kalau bisa hindari, hindari kemarahan ini adalah perasaan yang destruktif sekali. Ya. Yang bisa kemudian membayang-bayangi, mungkin kita bisa ngomel-ngomel sendiri di kamar, ngoceh-ngoceh sendiri, dan kemudian kita meng dalam pikiran kita, imajinasi kita dalam hal-hal yang buruk di dalam batin kita. Kita menambah kilesa, kita menambah kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah kenapa marah, tidak menghadapi segala kesulitan dengan penuh sabar, karena setiap kesulitan pasti ada penyelesaiannya. Ada prosesnya, ada penyelesaiannya. Ya, kesabaran itu punya batas enggak? Kesabaran tidak punya batas, Anda yang mempunyai pemikiran. Demikian. Kesabaran punya batas enggak? Punya, ya. Kesabaran punya batas, yang punya batas, tunjuk tangan. Nah, satu, dua, tiga, ini yang mana? ya. Nah, karena kita punya pemikiran bahwa kesabaran itu punya batas. Ketika sesuatu yang tidak berkenan di hadapan kita, kita hadapi sesuatu enggak bisa tahan lagi apa? Apa yang terjadi? Pukul. Tangan akan melayang. Kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita ditanya sudah terjadi, mungkin kita menganiaya, kita melukai orang. Kenapa Anda melukai dia? Kenapa Anda menghakimi dia, memukul dia? Saya sudah kasih, saya sudah tahan, ya. Tapi sudah saya katakan saya jangan diganggu, tapi orangnya ganggu saya terus. Kesabaran itu kan ada batasnya kan? Ada kan? Lalu kata-kata itu merupakan sebuah legitimasi, sebuah pengakuan untuk diri kita bahwa kita boleh memukul. Kalau kita mengenal dhamma, mengerti dhamma, kita menjalankan dhamma. Kesabaran itu ada batasnya, tidak ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batas. Baca di dhamma pada Sang Buddha katakan kesabaran adalah tapa yang tertinggi. Bayangkan kalau seorang petapa Sumedo dia katakan kesabaran itu terbatas. Apa dia bisa melampaui masa 27 Buddha untuk menyempurnakan paramita dia? Karena kita mempunyai pemikiran keterbat apa sabar itu punya batas. Hilangkan itu. Kita harus sabar sepanjang kehidupan ini, tidak ada batas. Baru kita akan berhasil, kita akan sukses. Kalau seorang ingin menjadi konglomerat menjadi kaya raya. Ya, ketika dia membangun usaha jatuh bangun dan kemudian dia berpikir, "Ah, itu pasti ada batasnya, selesai." Dia tidak akan menjadi Ketika anda berlatih meditasi, anda duduk di kursi yang empuk, kemudian duduk satu jam, dua jam, mulai kursi yang empuk mulai berasa seperti batu. Kalau kita punya konsep kesabaran itu ada batasnya, kita langsung berdiri. Wah nggak tahan, saya sakit banget. Padahal itu adalah bagian dari sebuah proses. Ya, kata guru meditasi yang pernah saya kenal, ya, meditasi duduk diam begitu lima menit sepuluh menit yang keluar itu hanya serangga kecil-kecil aja satu jam yang keluarga itu hanya tikus-tikus saja -tikus yang keluar kilesa kilesa yang tikus-tikus sebesar tikus nanti udah satu jam ke atas dua jam mulai agak gede yang keluar itu semakin lama anda di situ berlatih terus yang keluar itu nanti gajah sampai kapan sampai semua binatang itu enggak ada lagi anda lulus kalau kita punya kesabaran, punya batas, kita enggak akan bisa. Ya, Kalau kita katakan kapan mau sembuh, kapan mau bahagia, kita selalu ingin memberikan sebuah batasan. Bertanyalah pada diri kita, kapan mulai kita melakukan hal-hal yang tidak buruk dalam hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Kapan? Dapat penyakit, tanya dokter, sinse, kapan saya sembuh? Ya, saya bertemu dengan sinse yang bijak, sinse itu katakan tanya kembali, kapan Anda mulai makan makanan enak yang tidak Anda kontrol? Anda ulang-ulang ulang terus, ulang-ulang, ya sekali-sekali, ya sekali-sekali, ya tiap hari sekali-sekali, ya lama-lama ya jadi penyakit juga, Anda menumpuk, Anda membuat sebuah penyakit bagi diri Anda. Ya kan? Kita butuh, harus tahu butuh bahwa semua ini ada saatnya harus sabar. Ya, sabarlah biji mangga itu suatu saat juga akan berbuah. Enggak perlu tiap hari Anda datang, Anda korek tanahnya, udah berbuah belum? Ya, udah muncul belum? Biji mangga itu akan rusak. Bibit mangga yang Anda tanam itu akan rusak dan tidak akan memberikan, mungkin tidak akan bisa berbuah lagi. Ya, karena kita mengganggu diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah ya, kalau kita kembali lagi, ya, mulai yang pertama, tidak bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Yang kedua adalah tidak memahami segalanya, bentuk keberhasilan tentu memerlukan sebuah pengorbanan, ya. Dan yang ketiga adalah tidak menghadapi segala kesulitan dengan penuh sabar, karena setiap kesulitan pasti ada penyelesaiannya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, Ibu. Jadi, Ibu Bapak orang-orang yang Anda koleksi di dalam batin Anda lepas. Ya, jangan dibawa-bawa menjadi beban dalam kehidupan ini. Jangan dengan kata benci, dendam Anda menyanderai orang lain di dalam batin ini. Semakin Anda terbakar. Ya, semakin kita berbicara kejelekan orang lain, semakin kita gosip, semakin kita berbicara hal-hal yang tidak baik, semakin membakar diri kita semakin kita tidak bahagia, semakin kita tidak tenang dalam kehidupan ini. Semakin berat rasanya hidup ini. Karena kita membawa hal-hal yang tidak baik, lama-lama itu menjadi sampah di dalam batin kita. Ya. Sungguh sangat rugi sekali kita Sang Buddha katakan sangat sulit terlahir sebagai manusia. Ketika kita lahir jadi manusia, kenapa kita mencari sampah? Kenapa kita tidak membawa kedamaian, kebahagiaan, ketenangan di dalam batin kita? Kenapa kita harus membawa sampah? Bodoh nggak kita? Kita bodoh, ya. Nah, kalau kita udah tahu tadi marah, ya sepintas mengenai apa itu marah, kenapa kita uh, jadi marah? Jadi maunya apa? Cobalah jadi ramah, ya. Mulai dari sikap yang ramah, ya. Ini, ini orang-orang ini bisa marah? Oh bisa. Ya dalam kondisi demikian mereka senyum Ya, saya mengambil senyum mereka, mereka menjadi orang ramah. Ya, kalau ramah semuanya indah, semuanya senyum. Kita lihat wajah mereka pun enggak seperti, oh kita senang kok melihat, walaupun mereka mungkin makan sehari sekali. Enggak punya mobil, enggak punya rumah, enggak punya apa-apa, cuman hanya hartanya adalah mangkuk ini aja. Suasana hati mereka tuh kok bisa happy. Ya, kita juga melihat para samana. Kenapa kok samana kok semakin berkurang itu kebutuhannya kebutuhan duniawi semakin banyak dilepas kok semakin happy kok kita kok malah lebih komplit mau apa ipad ada komputer ada ya mobil ada rumah ada apapun ada uang lebih banyak kenapa kita tidak bahagia kenapa kita selalu marah-marah padahal samana itu nggak punya seperti apa yang kita buat kriteria orang sukses kenapa mereka bisa hidup bahagia bukannya kebalik? Harusnya kan mereka menderita kan? Iya kan? Bukan begitu, Ibu. Tetapi kenapa mereka kok bisa bahagia? Iya kan? Coba pikirkan itu. Kenapa? Ya. Nah, jadilah ramah, ya, siapapun. Jadi bikul, jadi dahmaduta, jadi apapun semua bisa ramah. Kita tahu, ramah itu apa sih? Ya? baik hati dan menarik budi bahasanya. Enggak peduli dia mau pakai jilbab, pakai apapun. Kalau hatinya baik, ya budi bahasanya baik, ramah, tutur katanya disenangi orang. Siapapun dia akan kita senangi. Ya, enggak peduli dia mau orang apa, cara pakaiannya bagaimana. Ya, yang kedua manis tutur kata dan sikapnya suka bergaul. Dia penuh dengan kebencian, orang ini akan berpikir kepada Anda, akan mengingat Anda. Suatu saat mungkin akan dibalas. Anda menanamkan bibit yang tidak baik pada orang lain. Kedua, Anda tidak memberi contoh kepada orang-orang lain Anda mampu mengendalikan diri Anda. Ya. Apakah Anda dengan memukul bahwa si maling itu akan menjadi lebih baik lagi? Belum tentu. Apakah kita memukul anak-anak kita dengan keras? dengan kemarahan karena marah bahwa itu akan membuat anak-anak itu semakin baik? Belum tentu. Ya banyak kasus sekali dalam keluarga kita, ibu dan bapak, karena menyelesaikan masalah dengan marah muncul ketakutan anak-anak itu dan anak-anak itu tidak semakin baik. Anak-anak itu belajar sikap yang negatif dari orang tuanya. Ya, dulu dulu yang sangat lama sekali, ketika saya menunggu travel di Jalan Mataram di Semarang. Ada seorang ibu duduk di samping saya mengeluh. Mengeluh kenapa? Anaknya nakal sekali. Ya, Anaknya nakal sampai dia mengeluh, sampai dia katakan, aduh saya bohong sama anak itu. Lalu dia marah anaknya dan terjadi konflik dengan anaknya. Saya tanyakan ibu, bukankah ibu sendiri juga mau menginginkan anak itu? Bukankah anak itu juga lahir dari rahimnya ibu? Sekarang kalau kita sebagai orang tua nggak bisa menghandle anak, menghandle anak dengan emosi, dengan amarah, apa yang terjadi? Saat sekarang anak itu lemah, anak itu akan menerima keadaan dia dan dia merasa teraniayai di dalam batin dia, dia sangat menderita. Suatu saat secara fisik dia sudah besar, dia akan membalas apa yang pernah dia terima ketika dia kecil. Tidak jarang kemudian anak itu bisa membunuh orang tuanya kembali, memukul orang tuanya, memporak-porandakan keluarga. Amarah tidak ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan ibu dan bapak. Tidak ada manfaatnya dengan marah. Oleh karena itu, kalau mau jadi ramah, tidak suka marah, cobalah kendalikan diri ini, kendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan. Ya, Ramah menandakan bahwa kita adalah diri kita sendiri, diri kita yang sebenarnya. Ya, bahwa kita memiliki kedaulatan atas diri kita sendiri, bahwa kita tidak terhanyut dalam kealpaan ataupun kelengahan. Marah itu siapa? Ya diri kita. Bahagia itu siapa? Ya diri kita. Bukan orang lain. Ya, saya marah karena orang lain tidak, karena diri kita sendiri, karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Kita marah Ketika kita bahagia, bahagia itu siapa? Diri kita. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita mampu mengendalikan diri kita. Bukan orang lain. Ya, jadi ramah adalah diri kita, marah juga diri kita. Kita tinggal milih, kita mau di mana? Kita mau memposisikan diri kita di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat posisinya apa? Ramah atau marah? Hanya diri kita yang menentukan. Kita lihat gambar ini di antara orang-orang yang yang melengkung ke bawah ada satu diri kita. Kapanpun kita bisa bahagia, walaupun di antara orang-orang ini. Ya. Saya sang Buddha. Kita hidup bahagia karena tanpa membenci di tengah-tengah orang yang penuh kebencian. Mampu nggak kita membawa diri kita? Ya. Di antara orang-orang yang saling membenci, kita ada di tengah-tengahnya. Mampu nggak kita memberikan signal kita selalu bahagia tidak membenci? Jangan ikut-ikutan solidaritas ya. Lingkungan kita demikian, wah udahlah solidaritas. Apakah perlu demikian? Enggak perlu. Ya, walaupun kita sendiri kita mampu merubah keadaan kita ini, ya. Coba kita rubah, mampu enggak dari diri kita yang selalu gembira itu kemudian lingkungan kita menjadi sama-sama gembira. Ya, bisa. Jadi kita hidup bahagia karena tanpa membenci di tengah-tengah orang yang ramah. Di antara orang-orang yang ramah kita hidup tanpa kebencian. Itu yang kita inginkan. Kita diterima dimanapun. Ya, dan kemudian kita akan berlanjut kepada enam permata dhamma. Hidup ramah dan harmoni. Yang saya petik dari enam sarania dhamma. Ya, enam sarania dhamma itu Sang Buddha mengajarkan kita. Bagaimana kita membentuk hidup kita harmoni. Di dalam keluarga, bersama masyarakat, bersama tetangga, di dalam organisasi, di wihara, dimanapun kita bisa hidup harmoni. Ya. Jangan jadikan harmoni, kedamaian, ketenangan itu adalah hanya sebatas mimpi. Realisasikan. Ya. Saya mendambakan keluarga saya harmoni, tenang, bahagia, pasangan saya juga demikian. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita hanya bermimpi. Ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa dengan mimpi, kita jadinya namanya pemimpi. Karena kita keinginan kita, harapan kita, kita bermimpi, jadikanlah mimpi itu sebuah kenyataan. Dengan apa? Kita melakukannya. Ya, kita harus melakukannya. Yang pertama adalah apa? Menyebarkan cinta kasih melalui perbuatan. Apapun yang kita lakukan kepada pasangan kita, kepada siapapun, lakukanlah dasarnya itu adalah cinta kasih. Kerelaan kita kita dasari dengan meta, cinta kasih yang tanpa pamrih. Perbuatan kita didasari bukan pada saat kita pertama-tama bersenang-senang, ya, apapun kita lakukan, ingat ketika kita masih pacaran, apapun dilakukan demi cinta, cinta kasih untuk pasangan kita, calon pasangan kita tapi setelah itu cerita berbeda. Ya, dalam pemberkatan pernikahan sering saya katakan ya. Pertama sebarkan cinta kasih melalui perbuatan apapun di dalam keluarga yang awal-awal ini. Kalau bisa bertahan selamanya, cinta kasih itu betul-betul tidak ada pamrih. Lakukan semuanya. Jangan memilah-milih, mempunyai opilikasi, tidak adil. Apapun yang kita lakukan, kalau kita kita dasari dengan cinta kasih ini, tidak ada sesuatu pun yang membuat kita kecewa. Ya, apabila seseorang menyerang orang suka damai atau menganiayai orang yang tidak bersalah, ia segera akan mengalami sepuluh keadaan yang menyedihkan. Jadi sang Buddha katakan perbuatan kita itu harus cinta kasih. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan cinta kasih, tapi malah kita mengganggu orang lain, membuat orang lain menderita, ya kita akan menerima ini. Rasa sakit yang luar biasa, malah petaka luka-luka pada tubuh penyakit yang berat terganggu jiwanya. Dipersulit oleh penguasa menerima tuduhan yang keliru, difitnah kehilangan sanak keluarga, jatuh miskin, rumah terbakar dalam lautan api setelah kematiannya orang jahat itu lahir di alam neraka. Komplit satu paket. Jangan macam-macam dengan orang lain. Jangan menyerang orang yang suka damai. Ya, jadikan diri kita orang yang suka damai. Ya, karena kita tahu akibatnya kalau kita menyerang orang yang suka damai karena kemarahan kita. Kita membuat diri kita bukannya semakin bertambah baik. Ya. Janganlah menggunakan kekerasan fisik sebagai lanjutan dari ledakan emosi. Kendalikan perbuatan melalui badan jasmani. Janganlah melakukan kejahatan dengan badan jasmani. Berbuatlah kebajikan dengan badan jasmani. Jasmani badan ini adalah sarana, bukan tujuan. Ya, jasmani kita ini yang sebatas dari ujung rambut saya nggak punya hari ini. Dari ujung kepala ini sampai kaki kita ini adalah yang kita pakai untuk melakukan kebajikan, bukan untuk melakukan kejahatan bukan untuk sarang kemarahan. Ya. Karena apa? Jasmani ini hanya bertahan berapa lama? Hari ini bisa bagus, besok bisa terjadi perubahan, bisa terjadi cacat, bisa terjadi kelumpuhan, bisa terjadi apapun. Ketika jasmani kita sudah sudah terjadi sesuatu, sorry sorry, ya ketika jasmani kita sudah terganggu, mau berbuat baik juga sulit. Oleh karena itu cobalah ketika jasmani ini masih bagus, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah marah seperti yang di video ini. ya. Karena marah, kesel. ya. Suaranya ini enggak keluar. Tuh. Ya, apa perlu begitu? Ya, walaupun seorang wanita bukan berarti wanita itu nggak bisa galak ya oke okay? nah jangan emosi karena nggak bisa melihat apa kenyataan begitu ya pernah tahu ketika kalau ibu-ibu mungkin lebih tahu ketika ibu-ibu habis melahirkan ya bayi itu dikeluarkan lalu dibersihkan apa yang dilakukan dokter pertama kali kalau bayi itu diam Hah? pukul ya bayi itu diangkat kakinya di atas dipukul pantatnya pak begitu ya untuk membuat apa daya kejut sarafnya apa semua jalan sampai anak itu nangis ya kalau anak itu nangis berarti normal sehat kayak gitu ya nah ada orang yang nggak bisa nerima itu ya emosi marah langsung ya coba ini suaranya coba Tadi yang ngatur mic ini, saya ada harusnya ada harus ada suara ini. Dia bahagia melihat istrinya melahirkan. Dia, ayah, ibu. Ini proses melahirkan. Ketika dia lihat anaknya wah, emosi. Ya. Kalau begitu lain kali jangan kesuruh suami masuk ke ruang persalinan. Ya. Apa suami kita demikian? Suami Anda demikian? Ya. Ketika mulut ini mengeluarkan suara melengking, orang lagi capek, wah bisa emosi. Ya. Ketika menyanyi, mulut ini memberikan suara yang tidak bagus. Apa? Nyanyiannya akan menjadi jelek sekali. Oleh karena itu kendalikanlah ucapan kita. ya. Jangan berbicara kasar kepada orang lain. Dan apabila Anda lakukan, maka mereka akan membalas dengan caci maki. Pertengkaran adalah hal yang menyedihkan dan perkelahian yang terjadi akan mencederai Anda. Ya, jaga bicara ini. Kalau kita kasar berbicara kepada orang lain, orang lain akan berbicara lebih kasar lagi. Ya. Lalu tindakan kita apa? Diam. Diam saja. Ya. Jangan semua pun kita itu seperti radio rusak. Ya, frekuensi apapun kita terima, akibatnya apa? Kacau. Kalau kita semua mudah dengar sana, dengar situ, jarene katanya kita begitu mudah mendengar orang-orang berucap kasar lalu kita sebagai signa menerima. Apa yang terjadi? Kita emosi, kita marah. Diam aja. Ketika kita mau marah, muncul emosi, mau marah kepada orang itu, diam, jaga mulut ini. Pertama kali pegang mulut ini. Karena mulai dari mulut inilah nanti akan terjadi selanjutnya apa? Mungkin saling pukul, saling mencelakai ya kan? Nah, oleh karena itu berhati-hati, jangan kita tidak mengendalikan mulut kita. Janganlah menggunakan kata-kata kasar sebagai lanjutan dari ledakan emosi. Kendalikan perbuatan melalui ucapan. Janganlah melakukan kejahatan dengan ucapan. Berbuatlah kebajikan dengan kata-kata yang benar. Ya, usahakan berbicaralah yang dengan tenang. Jelaskan satu persatu. Ya, kita mampu mengendalikan emosi kita. Ketika orang marah kepada kita, mungkin kita, oh saya nggak salah ya. Eh. Saya nggak melakukannya, kenapa dia marah sama saya? Cobalah menahan emosi kita. Kita berbicara yang tenang, maaf saya tidak melakukan itu. Yakinkan dia dengan kata-kata yang bijak, yang sabar, yang tenang begitu ibu bapak. Sehingga api di seberang sana sudah besar, pelan-pelan kita padamkan dengan kata-kata yang sejuk mau baik sama pasangannya setelah marah-marah apa? Kata-kata kasar lagi atau kata-kata lembut? Kata-kata lembut. Kasar lagi berbicara kasar lagi akhirnya apa? Padu lagi enggak? Padu. Berbicara lah yang lembut, ya. Mau lihat ini contoh ya kita rileks aja. Pernah pernah lihat Hitler lagi marah-marah? Ya, Hitler lagi marah dalam bahasa Jerman dia marah tapi dalam film ini dia dalam bahasa Inggris. Dia marah sekali, marah-marah. Atas apa? Lingkarannya di luar itu semuanya diam. Ya, memberikan mencoba menghibur Hitler dengan kata-kata yang tenang. Bukan sebaliknya, betul itu hajar aja. Nah, ceritanya di sini Hitler itu ya dalam ini Hitler itu lagi marah sama SBY. Ya, jangan anda jangan pikir SBY yang presiden ini SBY itu banyak. Ya. Singkatan ini bisa SBY itu bisa Surabaya, bisa yang lain-lain ya, enggak ada yang paten ya. Nah, kita lihat dia marah-marah bagaimana kita mensikapi ya. Ini rileks saja ya, ini lelucon. Ya, ini sebuah lelucon tetapi Anda harus dengar ya, Anda lihat dia marah.